306 Budiman ya, menuju ke arah barat kawan dewa, menuju arah Bandung, hati-hati. Tanjakan genteng ekstrim berbahaya kawan dewa. Semoga selamat sampai tujuan. Kendaraan belakangnya banyak kendaraan pribadi ya, hati-hati. Budiman ya, 3E162, hati-hati di tanjakan gentong ini yang sangat nilep ya, nikung. Aduh, sangat tajam sekali kawan dewa, seperti ini ya barusan Budiman menaikin ke atas, awas. Tikungan yang sangat kagok kawan dewa, tetap harus ekstra hati-hati di sini ya. Jangan malawung, jangan melamun. Tikungan kan. Hati-hati, opera personaling dipas di atas jembatan gentong ya kawan dewa. Sangat berbahaya. Hati-hati untuk kendaraan di belakangnya. Jaga jaraknya. Kendaraan berat sangat riskan untuk mundur kembali ya atau gagal nanjak. Hati-hati. Yang middle bus ya kawan dewa. Kita saksikan manuvernya. Jet bus 2, thank you. Oke, siap, thank you. Menuju ke arah Bandung, tetap hati-hati. Tetap bersabar ya, bis pariwisata yang sangat keren sekali. Bagaimana ditanyakan ini, apakah lancar? Kita lihat. Mengerikan sekali ya kawan dewa, pergigi dari bawah sana muncul beberapa kendaraan ya, awas jaga jarak juga. Semoga selamat ya sampai ke arah Bandung, tetap hati-hati intinya. Semoga lancar ya sampai ke tujuannya. Sumber Berlian Jaya ya kawan dewa, hati-hati. Menanjak berat ya, pariwisata advokat dengan plat B7558YN ya. Hati-hati, sangat berat sekali. Operasionalin di atas tanjakan gentong, sangat berat kawan dewa, hati-hati. Mungkin mesinnya terkendala kurang tenaga ya, dari Sumber Berlian Jaya ini. Warna hitam pekat, coreng merah ya kawan dewa, hati-hati. Apakah akan gagal nanjak, di sini kita saksikan. Ternyata bisnya berhenti dulu ya kawan dewa di seberang jembatan. Tidak tahu ada kendaraan. Thank you. Awas satu kontainer Hino ya kawan dewa, kita lihat tanjakannya. Lancar ya kawan dewa, tidak terjadi kendala apa-apa yang berarti. Kedua arah semakin ramai ya untuk kendaraan pribadinya, hati-hati juga. Agak tersendat ya kawan dewa, menuju ke arah Bandung, menuju ke arah barat, hati-hati.
tanjakan yang didominasi dengan tikungan yang sangat tajam, kawan Dewa. Kita saksikan masih tersendat ya. Sementara doa ibu Tasik Jakarta melintas, kawan Dewa. Hati-hati. Di sini sering terjadi hal-hal yang tadi inginkan, untuk itu jaga selalu kendaraan Anda, kawan Dewa. Jaga jaraknya, jangan terlalu menempel ya, tetap hati-hati. Ke arah Bandung semakin ramai, kawan Dewa, menanjak ya. Sementara ke arah Tasik cenderung lengang ya. Hanya ada satu Haino, di belakangnya ada beberapa truk. Berapa? Satu unit Pangandaran Palembang ya, kawan Dewa, BSI JO97 Bandung Palembang. Semoga selamat sampai tujuan. Baru melihat kali ini ya, di spot ini ada Pangandaran Palembang ya. Kita saksikan satu unit Prima Jasa ya, Tasik Jakarta. Tetap sabar di belakang pas, jaga jaraknya juga. Tanjakan yang sangat berat. Pangandaran Cikarang ya, 3155 kawan Dewa, hati-hati. Banyak kendaraan melintas barengan ya di sini. Di sana ada satu bus pariwisata ya, sumber. Yang sedang mogok, hati-hati di atas sana. Spot yang sangat keren kawan Dewa, panoramanya keren, indah, hijau ya. Tidak banyak pemandangan yang kumuh, keren ya kawan Dewa. Tetap hati-hati di sini, tetap waspada ya. Karena tikungan sangat tajam, kiri dan kanan terus menanjak ya kawan Dewa.